Tragedi Kanjuruhan menyisakan tanda tanya. Mengapa penyelenggara Liga tidak mengikuti permintaan Kapolres Malang untuk memajukan jadwal kick-off Arema versus Persebaya menjadi pukul 15.30? Emang nggak ada jam kosong BRI Liga satu hari itu? Pada 1 Oktober 2022, ada 3 jadwal pertandingan BRI Liga 1. Jam 15.30, kick-off Borneo FC lawan Madura United. Jam 16, Dewa United lawan Rans Nusantara. Terus jam 20, Arema lawan Persebaya. Kalau Arema versus Persebaya dimajukan jadi 15.30, memang akan tabrakan dengan jadwal Borneo lawan Madura. Apalagi keduanya ditayangkan di Indosiar. Tapi bisa aja loh, jadwalnya tukeran. 9 September lalu, kick-off Arema versus Persib di Stadion Kanjuruhan yang semula 20.30 ditukar dengan jadwal Persija versus Barito yang semula 15.30. Penukaran ini juga didasarkan rekomendasi kepolisian mengingat persaingan supporter Arema dan Persib. Kalau toh nggak pakai tukar jadwal, kalau kick-off-nya setelah laga Borneo versus Madura usai sekitar jam 17.30, sebenarnya tidak ada jadwal pertandingan Liga 1 yang tayang di Indosiar saat itu. Dewa United lawan Rans Nusantara hanya tayang di video. Di jam 17.30 tersebut, Indosiar menayangkan mega series panggilan.